用。韩国。韩国的。Sebuah rumah di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang yang diduga dijadikan pabrik pembuatan senjata api rakitan digerebek Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dalam penggerebekan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, amunisi, serta alat pembuatan senjata api seperti pembuat silinder senpi, kunci, gerinda, mesin las, dan mesin bor. Sayangnya, pemilik rumah kabur saat penggerebekan dilakukan. Peralatan tersebut lengkap dan sudah jadi senpi rakitan pun sudah ada. Untuk pelaku sendiri, untuk yang punya rumah, pada saat kita grebek, kita panggil perangkat desa di situ, lurah di situ. Sudah, ini memang sempat melarikan diri karena di rumah itu juga ada CCTV ya, jadi terlihat jelas. Teman kami juga sudah mengantongi identitasnya. Mudah-mudahan kita akan segera ungkap pelakunya. Penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku serta untuk menciptakan kondisi yang aman di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.